Oke, bersama mitra kita yang selalu memberikan inspirasi untuk seluruh peternak Indonesia. Nah, saya di sini sedang berada di gudang pakannya kandang Pak Didik yang jumlah ayamnya tadi 2.700 sekian. Saya ingin mengutip, pakan apa sih yang digunakan? Ternyata beliau menggunakan pakan Pokpen yang bentuk crumble, yaitu Pokpen Hiprofit 324R. Nah, berapa sih pemberian pakan ini dan kenapa beliau menggunakan pakan Pokpen ini? Kelebihan pakan Pokpen ini, yang jenis 324R ini, dia berbentuk crumble. Artinya crumble itu sudah berbentuk butiran. Nah, butiran ini sudah bercampur antara jagung, dedak, dan konsentrat menjadi satu. Jadi kita tidak perlu mengaduk lagi, tidak perlu repot lagi ngaduk untuk ngemik pakan itu. Kita langsung memberikan pakan langsung ke ayam kita. Nah, berapa penggunaannya? Secara umum, kebutuhan ayam itu per hari sekitar 12 gram per hari satu ekor. Tetapi kalau menggunakan pakan Pokpen ini, kita bisa lebih irit karena bisa menggunakan 1:1 atau 1,1. Jadi hanya menggunakan 1 gram per hari, ayam kita kebutuhannya sudah cukup. Itu kelebihan pakan Pokpen. Dan ciri-ciri pakan yang bagus, semakin dia banyak dihinggapi lalat, berarti proteinnya semakin tinggi. Itu ciri-cirinya. Jadi jangan kita seneng, oh kandang saya bersih dari lalat. Belum tentu mitra semuanya, karena kita harus melihat kandungan proteinnya. Ketika kandungan proteinnya tinggi, berarti dia akan cepat mengundang lalat. Bagaimana pembasmian lalat? Ikuti video saya berikutnya.